Memperingati Hari Pahlawan Nasional, MNC Peduli bersama Kementerian Sosial berbagi paket sembako kepada keluarga pahlawan, mantan pejuang, dan para perintis kemerdekaan. 1.000 paket akan didistribusikan oleh Kementerian Sosial untuk meringankan beban mereka di tengah pandemi COVID-19. MNC Peduli menyalurkan 1.000 paket sembako ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Paket sembako ini nantinya akan disalurkan kepada mantan pejuang kemerdekaan dan keluarga pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional. Kegiatan yang dilakukan MNC Peduli ini tidak terlepas dari rasa cinta tanah air dan menghargai jasa para pejuang kemerdekaan sekaligus meringankan beban keluarga mereka di tengah pandemi COVID-19. Kita memiliki tanggung jawab dan juga satu kebanggaan di mana kita bisa berkontribusi kembali kepada negara, di mana kita bisa membantu meringankan beban saudara-saudari kita yang kena dampak COVID-19 ini. Dari keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan itu sangat antusias dengan adanya program Kemensos dengan melaksanakan bakti sosial dan kemudian didukung oleh beberapa mitra yang salah satunya didukung oleh MNC Peduli. MNC Peduli bersama Kemensos juga akan mengadakan operasi bibir sumbing, katarak, dan hernia untuk keluarga pahlawan dan masyarakat prasejahtera secara gratis. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli, kita terus berbagi dan bangkit bersama di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.